Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan sudah tidak perlu diragukan lagi kedekatannya. Sahabat bak pacar, Ayu Igun begitu lengket di depan serta belakang panggung. Tentu, sudah tidak ada rahasia lagi di antara mereka. Kini, Igun pun buat pengakuan mengejutkan soal Ayu Ting Ting. Akhir-akhir ini khalayak dibuat rindu pada aksi Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan. Mereka absen dari acara yang juga turut dipandu Ruben Onsu dan Wendy Cagur. Ketidakmunculan Ayu serta Igun memunculkan tanda tanya terkait apa yang terjadi pada keduanya. Hingga, isu mereka terpapar virus corona pun menyeruak. Dugaan tersebut didukung dengan hilangnya Ayu dan Igun dari layar kaca serta kegiatan mereka yang sering disuguhkan pada akun Instagram masing-masing. Dikutip dari tayangan di kanal YouTube selebrita7.com, tanggal 28 September tahun 2020 Igun beri klarifikasi. Ia mengaku ambil cuti untuk menghilangkan jenuh. Selama cuti, Igun terbang ke Hungaria hingga disibukkan mengurus beberapa bisnis yang ia miliki. Iya, kemarin saya sempat ke Hungaria. Sempat break, ya. Kalau saya itu kan orangnya ada gila-gilanya. Kalau saya enggak kepingin syuting, ya enggak syuting. Karena, saya lagi ngurusin salon, butik juga. Dan ada beberapa tender juga yang sedang berjalan. Jadi aku ambil cuti kemarin, kata Igun dalam tayangan video berjudul, Masih Tanda Tanya, soal positif corona Igun dan Ayu, selebritas siang. Dengan penjelasan tersebut, Igun membantah isu beredar perihal dirinya terpapar virus corona. Igun berujar kalau kondisi tubuhnya dalam keadaan sehat. Gak ada berita, buktinya saya sehat. Dari dulu selalu sehat, alhamdulillah, tegas Ivan Gunawan. Ketika dimintai keterangan terkait kabar sahabatnya, Ayu Ting Ting, Igun buat pengakuan mengejutkan. Ia mengaku sudah tidak berhubungan dengan biduan cantik itu selama beberapa bulan ini. Sembari bergegas pergi, Igun berseloroh ia keceplosan mengumumkan hal tersebut. Aku udah lama gak berhubungan sama Ayu udah beberapa bulan. Keceplosan deh, ungkap Igun dibarengi ketawa khasnya.